Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Ahai, lebaran tak cuma saling memaafkan, tapi juga ganti penampilan. Loh, kok bisa? Ya iya, coba dong ditengok Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Trenggalek, Jawa Timur ini. Wah, warna-warni bersorak diri. Begini nih, lebaran lebih meriah. Hiasan aneka kain warna-warni yang dibalut lampu hias terpasang di sepanjang jalan desa. Di siang hari penuh warna, lalu di malam hari bagaimana? Gemerlap lampu warna-warni menghiasi desa. Nah, yang begini nih terasa lebarannya. Suasana warga menjadi bahagia karena nuansanya yang berbeda. Menghias kampung dilakukan di berbagai desa di Trenggalek, Jawa Timur sejak sepekan terakhir. Demi menyulap kampung menjadi semarak seperti ini, butuh biaya yang tidak sedikit. Belasan juta rupiah. Uangnya dari mana? Ya swadaya warga. Semua warga menyumbang demi cantiknya desa tercinta. Ya patungan, jadi apa yang kurang lengkap dilengkapi. Jadi kalau tahun ini kita menganggarkan untuk lampionnya, yang kemarin dengan pelampion belum ada, nanti ini lampionnya, catnya untuk yang paving diperbarui, jadi semua agar lebih baik lah istilahnya gitu. Gotong royong, jadi pada malam hari, kalau siang kan puasa, jadi tidak ada yang kuat untuk melaksanakan kerja ini. Jadi untuk malam hari semua, baik laki-laki, perempuan, tua muda, semua turun ke jalan, ada yang ngecat, ada yang masang untuk slayernya, lampunya, jadi semua berperan aktif dalam rangka menyelesaikan ini. Tak hanya di Desa Ngadirejo, di Desa Widoro, Kecamatan Gandusari juga tak kalah meriah. Ternyata desa inilah yang mempelopori kegiatan menghias kampung di Trenggalek. Dengan kondisi kampung yang meriah, diharapkan sukacita menyambut Idul Fitri tetap terasa, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang paling penting, warga juga berkomitmen tetap menjaga protokol kesehatan saat merayakan lebaran, sehingga terhindar dari paparan virus corona. Yosibio Novianto, Trenggalek, Jawa Timur.